Yo, hello guys, balik lagi bersama Tongpang di game Mobile Legends. Tongpang. Oke guys, jadi sekarang kita bakal main Mobile Legends lagi. Dan hari ini gue udah nemu Master 3 guys, akhirnya. Dan kita bakal main rank lagi, kita bakal kebut terus ranking kita sampai ya sebisa gue lah ya. Dan di sini kita juga bakal cobain satu hero. Bukan cobain sih, gue udah pernah cobain, tapi kita bakal mainin satu hero hari ini. Wow, Indonesia semua ya. Mungkin gue bakal nyimpen battle point gue buat beli hero baru si Mona mungkin nanti. Padahal ini baru update loh, tapi Monanya belum keluar. Gue juga belum tahu tanggal pasti Monanya belum keluar kapan. Oh, Indonesia melawan Singapura. Ketika Indonesia dan Singapura bertemu, siapakah yang akan menang? Kita akan mewakili Indonesia buat memenangkan match ini. Tapi tampaknya ada dua orang, satu dari Indonesia, satu dari Singapura yang belum menerima matchnya guys. Dari Singapura belum, dari Indonesia sudah. Apa yang terjadi? Apakah dia takut? Oke, jadi ini satu match. Ah, padahal keren nih matchnya, Indonesia melawan Singapura gitu. Bisa dijadiin. Ah, ini dia. Sekarang Indonesia melawan Indonesia. Mantep banget nih. Dan sama seperti tadi lagi, gak ada yang accept lagi. Guys, oh enggak, ini ada satu Singapura campur 2 biji, 3 biji malah. Oke, kita menjadi pengkhianat Indonesia. Tidak apa-apa sekali, oke. Kita bakal pakai clean di sini guys. Benar. Too many marksmen. Nggak, gue bakal cancel aja marksman karena kebanyakan ternyata. Woi, cancel woi. Woi. Nah, dah. Jadi gue bakal pakai saber aja kalau gitu guys. Eh, udah ganti lu pada ya. Udah ganti juga masih aja ngomel-ngomel. Oke, ini gue bakal pakai burst aja ini ya. Dan ya, kita tunggu dan kita bakal ketemu lagi ketika matchnya sudah bertemu, oke? Okay? Let's go. Oke, jadi matchnya udah mulai. Akhirnya tadi gue agak telat ya di sini ya guys ya, karena gue sempat reconnect dan tadi nge-lag gitu loh. Jadi gue harus reconnect tadi. Dan gue bantu mid di sini sekarang posisinya. Gue juga nggak tahu kenapa gue tiba-tiba di mid. Soalnya tadi kan pas gue DC mungkin teman gue memilih buat bergerak daripada gue diem di ini kan. Oke, okay. So gue bakal farming dulu sementara di mid. Dan Mianya lagi nyari XP di ini. Mianya lagi nyari XP di hutan, jadi ya dia udah level 3, gue masih level 2 karena gue telat, oke? Okay. Dan di mid sekarang musuh kita ada Estes sama siapa sih satu namanya tadi itu? Estes sama Celong itu ya? Iya, Estes sama Celong. Waduh. Hati-hati mbak, jangan maju sendiri mbak. Saya lagi lihat list hero kita tadi, oke? Okay. Dan wadaw, Celong, oke? Okay. Celong, gue males sih Celong. Celong tuh sakit gitu loh. Dia salah satu hero yang paling enak dipakai, Celong, sakit dan sangat mudah untuk dipakai. Menurut gua. Itu kalau menurut kalian berbeda, ya udah selau. Hey, jadi ya kita bakal lihat aja match ini bakal berjalan dengan lancar atau tidak. Moga-moga match ini bisa lancar dan kerja sama tim kita bisa baik ya guys. Ya, gitulah. Hey. Oke, kita bisa bunuh Celongnya, nice. Mianya nice banget. Oke, okay, Celongnya tadi maju kita dan untung Mianya nggak panik ya. Dia masih berani untuk melawan meskipun dia diserang gitu loh guys. Oke, okay. So di sini masih ada Estes, tapi ya udahlah kita ya slow bang, slow, jangan attack dulu. Gue cari level dulu, creep aja belum keluar gitu. Atas nampaknya aman si Gatot Kaca sama Rafaela. Oke, okay. Wait for me, oke, okay. Ya aku selalu siap menunggumu kok. Aku selalu menunggu kamu kok. Ketika kamu tidak bersamaku pun aku selalu menunggu. Ada kabur. Kalau dicat sama dia terus dibanting ke dia sama ke belakang sih nggak asik banget itu. Hey nice. Wadaw, gua lagi yang kena. Wadaw. Gua yang kena loh. Gua kira bakal si Mia yang kena tadi. Ternyata gua, ya udahlah. Kita berkorban demi dia. Lelaki sejati berkorban demi wanitanya guys. Kita tidak pernah mencari aman. Dan ketika kita bersama wanita, kita akan menjaganya agar dia merasa aman di dekapan kita bersama. Oke, okay. Kok bersama sih? Kan seling kan dibagi dong ceweknya kalau bersama pak. Oke, kita lanjut ke gamenya. Oh nice, Gatot Kaca mantap sekali bersama Rafaela di atas dan Mianya ke hutan. Apakah gue akan membantunya di hutan? Tampaknya tidak karena gue mau level 5 di sini. Gue agak egois ya. Tapi nggak apa-apa demi kepentingan bersama. Oke, gua mau kabur. Lalalala, di charge mulu guanya sama si kampret. Oke, kita main pedang-pedangan aja.
Main pedang-pedangan. Main puterin pedang maksudnya. Wadaw, 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 sakit, sakit, pak, sakit, pak, sakit, sakit, sakit. Sakit, Mia, bantu aku dong. Mia, bantu aku dong, aku butuh bantuan kamu loh di sini. Hey. Nah lo, sakit, sakit banget lo, sumpah. Sakit banget. Hey, wait for me. Ya, udah aku tungguin dari tadi juga. Gua sekarat, pak, masalahnya, pak. Mereka ngincer gua sini sih, gua yakin sih. Gue belum mau balik karena ya oke okay, teman gue udah datang tapi ketahuan sama mereka jadi kurang baik dan gue bakal reload dulu lah, nggak baik itu loh. Oke okay, jadi di lane atas sama lane bawah towernya udah hancur, sedangkan di mid gue masih ditinggal sendirian dan gue nggak berani maju guys. Gue maju langsung mati nih, gue yakin gue. Oke okay. Jadi gue bener-bener butuh bantuan teman gue. Pertama sih gue bakal kill Estes dulu sih pasti. Gue ngincar Estesnya dulu karena darah dia lebih dikit. Dan selongnya itu larinya kenceng soalnya. Agak susah ngejarnya. Walaupun meskipun gue bisa ngedash sih. Tapi selongnya kayaknya lagi pergi tuh. Apa gue samperin aja kali ya? Oke okay, gak bisa. Tidak bisa guys. Oke okay, kita ke bawah. Bawah lagi kosong itu soalnya. Bawah cari sendirian tuh. Oke, okay, bisa nih bawah nih, bisa. Nice. Oke, okay, mantap. Nice. Gua numpang AC saja lah pakai skill 1 gua lah ya. Hey, kita ke mid sekarang. Oke, okay, prepare for tower diving. Ulti gua siap kok, Pak. Nah, tembakin dong. Ya, dia malah pergi. Dia malah gak nembakin dong, padahal gue udah ulti kan, tinggal ditembakin sama dia dari jauh. Oke, ini ada cewek satu, gue lupa namanya siapa itu. Oke, dan tampaknya kita bisa nge-push ini sih. Hey, oh celongnya datang, mati gue celongnya datang. Mati gue, salah gue, sorry Mia. Bukannya bermaksud menjebakmu, tapi gue gak nyadar sih itu datang. Jadi maafkan diriku bila aku mengecewakanmu guys. Kok guys sih? Mia maksudnya. Yuk, kita akan mid lagi guys. Kita butuh bantuan teman-teman kita nih. Si Gatot Kaca mana? Wadaw, mati semua. Oke, okay, mati lo. Nice, kita berhasil ngebunuh dia. Dan kita juga berhasil dibunuh. Estes kampret, sampai aja lo damage-nya lo. Pukulannya. By the way, kalau Gatot Kaca, boleh ngomong gimana Gatot Kaca? Gatot Kece? Ya, lama-lama jadi gak bener ngomongnya, udah kita skip aja ya. Dan kita fokus ke warnya, nice, long. Wah, ah, mantep. Mantep pisan. Oke, udah, kabur aja ya. Jangan macem-macem ya kita ya. Jangan macem-macem. Oke okay. Yuk kita farming dulu deh guys. Ini gua paling bawah loh net worth gua loh. Waduh, tabloban gua match ini nih. Oke, kita farming dulu ya. Kita farming dulu, serius. Kita perlu banget farming ini nih. Guys, jangan war dulu please. Gua butuh farming. Kalau enggak bakal menang. Bisa menang sih. Cuma kalau gua gak jadi susah warnya. Gua gak bisa initiate gitu. Ayo dong. Oke, okay, nice, gue harus commit lagi. Nih, udah nomor 2 langsung net worth-nya. Oke, okay, guys, are you ready guys? Kita bakal perang di mid nih. Heh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 
sama dia. Oke, okay, mantap banget. Oke, okay, ulti. Oke. Gua kabur sekarang, gua kabur. Gua mah mainnya gitu doang, guys. Ngecharge kabur gitu doang. Hei, tidak bisa. Hei, tidak bisa. Untung ada heal dari Rafaela, guys. Enak banget. Di heal mulu enak loh, gila ada Rafaela. Demen nih gua kalau ada healer kayak gini nih. Nice. Aduh, kena. Kena siapa tuh namanya tuh, gua lupa. Eudora sejak update dari cakep banget gila. Dulu kan kayak kesetrum angus gitu dia. Okay, Mia ngepush atas sih, mantap sih. Nice Mia. Well played.
Kita sekarang 5190 ya gold kita ya. Oke, okay, let's go, kita lihat di midnya. Oke, okay, nice. Untung ada Gatot Kaca, gue berani maju jadinya. Ya. Ya, mati dong. Ya, gak mati. Ultinya Saber sih, cooldownnya sih lama banget loh. Nice, gue mau kabur. Hey, nice. Lu jangan launch attack, guanya udah mau mati coy. Launch attack aja, dia ada Eudora lagi, bisa mati gue kalau kena. Waduh. Ada si cewek kerudung tuh. Wanita berkerudung biru. Oke. Nah, majuin enggak ya? Oke, nice, kena. Mati lo. Oke, dan guanya mati lagi kan? Dari tadi gua gitu loh, guys. Maju, nge-kill, mati. Gitu aja terus. Pasti banyak yang komen, bang tumpeng mainnya cupu. Iya, gue emang cupu, ya udahlah slow aja. Gue mah juga tahu gue cupu gitu kan. Banyak emang yang lebih jago dari gue. Di, nge-lag lo dia. Bentar kita cek sinyal, guys. Lancar lo padahal lo, gue bingung bisa nge-lag dari tadi. Terbang sih celongnya, nging gitu. Hey, commit sekarang, ayo buru. Ya udah mati duluan. Skor timnya cukup bagus sih, 21-13. Kayak mungkin kita harus ngepush bareng anak-anak. Oke, buat lu lah Mia, lu pasti tajir abis itu. Oke, ada celong sama Estes. Serem. Gue ke bawah. Itu farmingannya banyak gitu. Ya, diambil celong dan ditikung celong. Oke, wah, pada warding. Pada warga tuh, oke, jadi war, nice. Bagus, jangan war terus. Gua gak suka war terus. Kita jadiin dulu yang penting. Oke, pada di mid sih, kita bisa push ini. Gak bisa nih, jauh-jauh, gak bisa. Retreat, kabur. Nah, lo rame lo sekarang kan, matilah gua, untung gua bisa kabur. Nah, kita one on one nih sama si Kari nih. Gak, mampus lo, gak bisa lah. Dan celong kita mati karena dia terlalu nekat, tidak mau kabur malah ngelawan. Tapi ya sudahlah, namanya manusia kan pasti pernah melakukan kesalahan gitu kan. Aduh, gila, bahasa gue gitu banget dah. Selalu alibi gue kayak gitu. Namanya juga manusia pasti bisa melakukan kesalahan gitu. Jadi by the way, kemarin ada yang komen juga, bang jangan di skip gameplaynya, jangan di cut. Ya ini gue tetap ada cut, tapi dan gue berusaha ngomong gitu biar kalian cut sih tetap ada, cuma gue lebih panjangin lagi gue ngomongnya gitu. Nggak pas adegan mau nge-kill atau farming doang gue baru ngomong. Ini sambilan juga ya. Jadi kalian juga bisa nonton lebih full lah gameplaynya kayak gimana. Hey, yuk kita ke sana sekarang. Kita samperin. Mau lord, guys. Mau lord. Oh, aduh. Ada si wanita. Immune dia. Gila. Gue sekarat lu langsung. Mampus lu kan. Untung gua mancing kan, guys. Jago mancing gua mah. Waduh, ada Estes. Yudora mati lo. Enggak deh, gue mati kayaknya. Oke, nice celong. Gue suka banget sama cara main lo. Nah, lu jangan kabur lu sekarang. Lu jangan kabur lo. Lu jangan. Gue deh yang kabur. Serem lo. Oke, kita balik lo, guys. Nice. Dulu pertama kali gue kira Estes itu hero ini loh, hero yang nuker gitu loh. Kayak invoker gitu soalnya badannya kan. Kalau kalian main Dota, kalian pasti tahu invoker lah. Gue kira invoker awalnya, ternyata pas gue liat bukan, support ternyata. Baru tahu saya dulu. Oke, ya salah ngecharge. Oke, kita farming dulu karena Berserker's Fury kita udah mau jadi, guys. Tanggung, please, respect me. Please, jangan war dulu, dikit lagi, nah nice. Oke, kita ulti. Warnya rame banget. Mereka rame banget, mereka. Kok Lord punya mereka disampain ya Lordnya ya? Guys, matchnya kelar begitu aja, guys. Tanpa sepengetahuan gue, matchnya kelar begitu aja.
malah lore-nya tuh disampaikan sama mereka gitu loh. Tapi bagus sih dia ngepushnya si Celong sih. Dia berani ngepush gitu kan. Dan battle grade kita lumayan lah gold. Nah, MVP-nya si Gatot Kaca. Dan lihat guys, grade kita jelek semua loh. 8 maksimal paling gede. Gila gak loh. Gila. Dan sama si Estes beda tipis itu gua. 7,5. Gile. By the way, ya match-nya tadi emang rada kurang bagus ya guys ya. Karena kita mainnya terlalu ceroboh, woi, buka woi medal chest-nya. Nah, ya udahlah, enggak usahlah. Yo guys, videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa buat dengan like, comment, nah baru kebuka. Like, comment, dan subscribe pastinya. Dan jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian biar mereka ada channel Tompang Gaming. Oke guys, so gue Tompang akan mengundurkan diri terlebih dahulu dari video ini. See you next video. Goodbye. Tong 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 bang.